Viral di media sosial sebuah video yang menampilkan keributan antara seorang wanita dengan pria di area parkir minimarket di kawasan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Wanita yang terlibat keributan sempat terekam mengeluarkan senjata tajam berupa golok. Salah satu yang mengunggah video keributan itu adalah akun Instagram @merekamjakarta. Tak lama kemudian, wanita itu mengambil sebuah golok dari dalam mobilnya. Golok tersebut ditutupi kantong berwarna kuning. Sementara itu, pria yang diancam menggunakan golok tak banyak berkata-kata. Tribun Jakarta mengonfirmasi kejadian tersebut di lokasi kejadian. Saksi mata, yang merupakan seorang warga yang berada di lokasi kejadian bernama Ali, mengatakan ributan itu terjadi pada Rabu, 1 September 2021, sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Menurut dia, ributan tersebut berawal saat keduanya saling menyalip di jalan raya ketika mengemudikan mobil. Warga sekitar dan sejumlah pengendara mencoba meredam keributan itu. Kedua pihak yang terlibat keributan diminta menyelesaikan permasalahannya di Polsek Jagakarsa.